Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelku, Galeri Nabila Putriku. Oke, pada saat ini saya sudah tidak sibuk lagi dan melanjutkan pekerjaan membuat amben atau bale-bale dan juga rak bunga dari bambu, lincak dari bambu, dan kandang ayam dari bambu. Oke, ini ada bambu tali atau bambu hapus, ada dua lonjor, ada dua batang. Akan saya buat menjadi bale-bale atau lincak. Nanti bambunya kalau kurang kita ambil lagi ya. Ini ada dua batang, ini sudah saya potong untuk kakinya. Ini 60 cm untuk ketinggiannya. Ini rencana saya mau membuat tempat kompor gas itu untuk masak ya. Ini bale-balenya untuk tumpuan kompor gas, piring dan sebagainya untuk masak di dapur. Oke, jangan lupa dukung channel saya biar berkembang dan berguna bagi orang lain. Simak videonya. Bos, ini untuk ukuran kaki lincaknya 67 cm. Ini ada 4 batang. Ini nanti tinggal kita sisihi atau bersihi ini bagian pangkal-pangkalnya. Ini untuk kakinya kita cari bambu yang kuat ya, bambu yang tebal, bambu yang bagian pangkal biar kuat dan tahan lama. Dan ini untuk rangka bagian kiri dan kanan, ini juga bambunya kita pilih yang tebal. Dan ini panjangnya 2 meter 50 cm atau 2,5 meter. Bambu yang bonggol ya, yang pangkalnya tengah.
ukuran panjangnya 2,5 meter, ya, dan untuk tinggi kakinya 60 cm. Dan untuk kelebarannya 72 cm. Lebarannya 76 cm. Dan tinggi lincaknya ini 70 sampai atas ini 70 cm ya. Dan untuk tinggi kakinya 60 lebih ya. Tinggi kaki 67 tinggi kaki, untuk sampai lunas atas 70 cm. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Ini lincaknya dari lincak atau bale-balenya dari bambu tali ya, ini full bambu tali, tidak ada campuran kayu ini. Ini lincak serbaguna. Ini bisa untuk tidur-tiduran, bisa untuk tempat naruh piring atau perabotan rumah.